ya. Dan nanti masih kelompok, ini masih kelompok. Anda sekalian, Pak silent dulu, satu, tak ada suara, dua, tak ada suara, masih, tiga, satu, tak ada suara, sepi, sepi, dan suara, satu, dua, tiga, baik, perhatikan saja. Anda sekalian, antum sekarang mencoba membuat alur cerita, ini contoh, atau juga bisa saja singkatan. Pesantren Kilat dulu disingkat Sanlat. Jadi mudah, Sanlat Pesantren Kilat. SMA N8, Sekolah Menengah Atas Negeri Semandel. Dan seterusnya itu mempermudah atau bisa juga dengan jalan cerita. Abadi contohkan surah 1 sampai surah 10. Kami membaca Al-Quran dimulai dengan pembukaan. Huruf-huruf besar ini menunjukkan surah. Pembukaan adalah Al-Fatihah. Waktu itu tetanggaku sedang memotong sapi betina. Al-Baqarah. Untuk keluarga Imran, Ali Imran, yang punya anak wanita bernama An-Nisa. An-Nisa, surah An-Nisa. Yang apa? Makan hidangan Allah tidak. Sisanya ia berikan kepada binatang ternak Al-An'am yang bertanam di tempat-tempat yang tinggi Al-A'raf, yaitu tempat dibagikan harta rampasan Al-Anfal. Bagi yang melakukan taubat atau bah, seperti taubatnya Nabi Yunus, surah Yunus. Ini contoh. Contoh kedua. Duduk. Ini urutan surah tadi sudah, ya. Apa manfaatnya Anda untuk kalau sudah lengket di sini, sudah mungkin nggak perlu lagi dalam cerita itu. Tetapi ketika Anda diuji, ya, misalnya surah 20, Anda lupa, bisa dicari alur ceritanya. Setiap satu alur cerita narasi oh 10-10. Jadi hitungannya hanya jari 1, 2, 3, 10 dan 100 tambah 1 100, 10, 14. Itu nanti mudah. Kemudian alurnya lihat jari. Lihat jari apa ini? Ya kalau misalnya 114 kan hanya 10 tambah 1 saja. Kemudian yang satu alur ini 10 juga kan? Jadi nanti bisa ini 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya ini contoh ya, misalnya Al-Fatihah, antum mau apa? Pakai singkatan silahkan, yang antum bisa pahami silahkan. Pabaron Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran. Pabaron terus gitu teman-teman. Itu kalau antum buat singkat. Ini adalah jembatan keretai atau asosiasi, dan ini ada di rumahnya Ananda. Kemarin di sini duduk 3 orang santri. Usianya sesia antum.
usianya seusia antum, ada 3 orang santri di bawah